Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini Mimin akan membahas tentang 8 film Jackie Chan terbaik, penuh laga seru. Jackie Chan terkenal dengan gaya bertarung, akrobat, juga bela dirinya. Dengan bakatnya itu, ia kerap membintangi sejumlah film bergenre martial arts, laga, sampai action. Hingga kini, ia tercatat telah membintangi kurang lebih 150 film di sepanjang karirnya. Jackie Chan telah menunjukkan aksinya sebagai aktor sebelum tahun 1985. Tetapi Police Story tetap menjadi pilihan mutlak dari film-film Jackie Chan yang paling seru. Dalam film ini, Chan berperan sebagai polisi yang didorong ke tepi jurang oleh penjahat. Penjahat tersebut memegang kekuatan sistem hukum, sehingga cukup sulit meruntuhkan mereka. Film ini penuh komedi dan adegan action yang cukup rumit. But he gets the job done. At first, he was hailed as a hero. Lock him in the cells. Yes, sir. Book him. For murder. Until he got set up. Get in! Now his whole police precinct is after him. To clear his name, his only chance is to get the crooks who framed him. Dalam film ini, kamu akan melihat aksi Jackie Chan dengan Pierce Brosnan. Menceritakan tentang Kuan, Jackie Chan, pengusaha asal Cina yang tinggal di London. Kuan ingin membalas dendam atas kematian putrinya karena sebuah ledakan. Akibatnya, ia terpaksa harus berurusan dengan agen intelijen Inggris bernama Hennessy Pierce Brosnan. Somebody say a prayer for me. They kill me on Friday. Of half the city looking for him. Bury me on Sunday. Mow for me Monday. But you gotta live with me. Let me go. He's an old man running circles around a lot of us. He's ahead of us every step of the way. Open it up. You have no idea who you're dealing with. Where those prophets that touch a leg before they touch a soul. Somebody say a prayer for selanjutnya, The Karate Kid adalah film yang diperankan Jackie Chan bersama Jaden Smith. Dalam film ini, Dre Parker terpaksa pindah sekolah dari Amerika ke Beijing. Ia kemudian dibully oleh anak-anak yang jago bela diri. Ia kemudian bangkit untuk belajar bela diri bersama Han. Nah, itu dia daftar film Jackie Chan yang bisa kamu saksikan untuk bernostalgia melihat aktingnya yang memukau. Hang up your jacket. Take it down. Put it on. Take it off. I already did. Jacket off. Kung Fu, you've seen how we put on the jacket. Be strong. Take off the jacket. And you've seen how we treat people. Everything is Kung Fu. Check it off! Connect to the energy around you. I get it. You're Yoda and I'm like a Jedi. Oh yeah. Your focus needs more focus. But we can choose to get back up. Remember, always strong. Film ini menjadi salah satu film Jackie Chan yang membawanya ke puncak ketenaran.
Film Drunken Master ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berlatih bela diri pada seorang pengemis. Wong Fei Hung, nama pemuda tersebut. Ia tanpa disadari terjebak dalam pertempuran antara para penyelundup yang ingin mencuri berbagai artefak kuno Tiongkok dan loyalis yang bertekad untuk menyelamatkan artefak-artefak itu dengan ilmu kungfu yang diajarkan sang guru. Come on, watch the birdie. Dari semua film Jackie Chan, mungkin film Rush Hour menjadi salah satu film yang begitu populer. Ya, film ini bahkan memiliki dua sequel lanjutan yang juga sukses. Dikisahkan Lee dan Carter, dua detektif dari Hong Kong dan Los Angeles. Mereka berdua harus mengesampingkan perbedaan budaya dan juga ego mereka demi menyelamatkan putri dari seorang diplomat Cina yang tengah diculik. Kemudian, film Rush Hour 2 masih mengisahkan tentang inspektur dan detektif Lee dan Carter. Dalam sequel 2 ini, mereka diceritakan sedang berlibur di Hong Kong. Sedikit setelah kedatangan mereka, sebuah ledakan bom di kedutaan besar Amerika melibatkan mereka dalam penipuan uang palsu. Dan keduanya berusaha untuk menangani masalah ini. Dan yang Rush Hour 3 mengisahkan tentang detektif LAPD James Carter dan kepala inspektur polisi Cina, Lee, ke Paris untuk melindungi seorang saksi dari ancaman kejahatan anggota keluarga triad Cina yang sangat terorganisir. The fastest hands in the East. Wow. Meet the biggest mouth in the West. Just received a threat on the building. We ask you please exit the building. Do not panic. Did you hear what I just said? Get the hell out of here. The mob in the building. The Spy Next Door adalah film aksi komedi yang menceritakan tentang seorang pensiunan Cia, Bok Ho, Jackie Chan. Selama berkarir, Bok Ho selalu menyelesaikan misi-misinya dengan sukses. Namun dirinya sudah mulai jenuh dengan pekerjaan sampai akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan fokus kepada keluarga kecilnya, istri dan tiga anak tiri. Usai pensiun, Bok Ho mengajak keluarga kecilnya untuk liburan keluar kota. Liburan ini sengaja dilakukan untuk menarik hati anak-anak dari istrinya. Selama liburan, ternyata sang istri secara tidak sengaja mengunduh dokumen rahasia mata-mata Rusia. Dalam waktu singkat, Bok Ho dan istrinya mulai dikejar untuk mengambil kembali dokumen yang diambil. Momen liburan rusak seketika, tugas Bok tidak lagi mengawasi dan mengambil hati ketiga anak tirinya, tetapi juga harus melindungi mereka dari ancaman mata-mata Rusia. About to unleash. I don't want you playing with fire. Okay, maybe just this once. His secret weapon. Only Batman can fly. Film ini menceritakan tentang seorang supir taksi, James Jimmy Tong, Jackie Chan, yang dikenal memiliki kemampuan berkendara dan mengantar penumpang dengan waktu terbatas. Reputasinya yang baik terdengar sampai ke kuping Clark Devlin, Jason Isaacs. Tak lama kemudian, Clark mempekerjakan Jimmy sebagai supir pribadinya. Hubungan Clark dengan Jimmy berjalan dengan baik sampai mereka berteman baik. Tapi ada satu hal yang disembunyikan Clark kepada Jimmy, yaitu identitasnya sebagai mata-mata rahasia. Percobaan pembunuhan terjadi kepada Clark dan membuatnya koma selama beberapa hari. Seakan mengetahui hal ini akan terjadi, Clark meninggalkan pesan kepada Jimmy tentang pakaian tuxedo tak biasa yang memiliki rahasia kekuatan untuk pemakainya. Jimmy yang penasaran langsung mencoba tuxedo tersebut. Benar saja, tubuh Jimmy bergerak dengan lincah dan bahkan dia bisa melakukan akrobat dan seni bela diri yang begitu memukau. Mengetahui kehebatan tentang pakaian itu membuat Jimmy berencana untuk melakukan aksi balas dendam kepada mereka yang mencoba membunuh Clark.
Not scared, are ya? Film bergenre action thriller ini memasang Jackie Chan dan John Cena sebagai bintang utama. Konflik Hidden Strike dimulai ketika sebuah kilang minyak yang dikelola Tiongkok di Baghdad, Irak, diserang. Wu Feng, Jackie Chan, seorang mantan pasukan khusus yang kini jadi prajurit keamanan swasta, ditugaskan untuk menyelamatkan warga Tiongkok yang terjebak di dalamnya. Tugas Luo Feng penuh risiko. Ia harus memastikan para pegawai kilang minyak berada di area aman. Luo Feng kemudian mengetahui bahwa tujuan utama penjahat menyerang pengilangan minyak adalah untuk mencuri minyak. Dalam kondisi terdesak, Luo Feng bertemu dengan Chris Van Horne, John Cena, seorang mantan tentara Amerika Serikat. Awalnya Luo Feng dan Chris mengalami perbedaan pandangan dan saling curiga. Namun kemudian keduanya memutuskan bekerja sama. Baku hantam Luo Feng dan Chris melawan penjahat mewarnai film berdurasi 102 menit ini. I'm okay. You okay? Get off me. Okay. Sorry. Shame you have to do this on your own. I'm not alone.